Di sini pertama kalian harus curiga dengan website atau URL yang ada di atas teman-teman. Kalian bisa mengecek domain URL ini melalui Google. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, masih di catatan Sidion. Banyak orang yang antusias memiliki iPhone X atau iPhone 11. Akibatnya mereka jadi sasaran empuk untuk tindakan phishing atau scam dari para penipu online teman-teman. Nah, di materi video kali ini saya masih ingin mengulas mengenai modus-modus penipu online yang tujuannya untuk mengumpulkan data-data para pengguna teman-teman. Lagi-lagi modus yang digunakan adalah dengan menyasar para pengguna Google Chrome teman-teman, yang tiba-tiba ditautkan atau dimunculkan oleh pop-up yang memberikan atau menyatakan sebuah kemenangan atas hadiah tertentu teman-teman. Nah, langsung saja, jika kalian lihat di layar video yang saya tampilkan, di situ saya mendapatkan sebuah pop-up yang menyatakan bahwa saya telah memenangkan iPhone X gratis teman-teman. Untuk meyakinkan saya juga, si oknum membuat statement atau pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menemukan saya sering mengunjungi situs mereka, sehingga mereka menawarkan saya iPhone X gratis untuk mengucapkan terima kasih. Padahal saya sendiri tidak tahu situs yang mereka maksud yang mana. Jika situs yang mereka maksud yang ada di atas yaitu androshop.site, saya tidak mengenal atau tidak pernah sebelumnya untuk mengunjungi situs itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat polanya saja teman-teman. Di sini saya sarankan teman-teman jangan mengikuti undian-undian seperti ini karena nanti kalian akan terjebak dalam sebuah pengisian form-form yang nantinya akan ada informasi pribadi kalian untuk di submit. Ini di sini saya hanya akan menunjukkan sebagai materi video saja teman-teman, tapi bukan menyarankan kalian untuk mengikutinya. Di sini saya akan lihat dulu, kemudian kita akan ikuti pola-pola dari undian seperti ini teman-teman. Jika kita scroll ke bawah, kita akan melihat komentar-komentar yang sepertinya sangat meyakinkan bahwa mereka adalah para pemenang yang mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan iPhone X tersebut teman-teman. Di sini saya seolah-olah mendapatkan tekanan waktu yang saya harus segera untuk mengklaim sekarang teman-teman. Nah, setelah itu kalian lihat jika saya diminta untuk memberikan atau menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh website yang saya bilang di sini adalah website palsu teman-teman. Kita coba lihat di situ, pertama pertanyaan tentang menikah, kemudian tentang bepergian ke luar negeri, kemudian berapa orang menggunakan kartu kredit. Nah, di sini saya coba menjawab yang ngasal ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, disinilah kita akan mulai terjebak kembali teman-teman. Di sini kita diminta untuk mengisi informasi-informasi yang bersifat kredensial atau bersifat pribadi teman-teman, dan itu sangat sensitif seperti nama, alamat email, dan hal dan lain hal sebagainya yang seperti yang kalian lihat. Di sini saya coba ngisi ngasal saja teman-teman ya. Di sini juga diminta untuk mengisi tanggal lahir teman-teman. Nah, dari saya tidak mengisi dengan benar teman-teman karena di sini dikhawatirkan akan ada sebuah pengumpulan data pribadi saya yang saya tidak bisa mengontrol lagi keamanan data saya jika saya isi dan saya klik tombol daftar ini, karena saya juga tidak tahu di dalam persetujuan yang dia maksud itu jebakan seperti apa kata-katanya teman. Jadi saran saya teman-teman, jika mendapatkan undian-undian link seperti ini jangan diikuti, karena URL-URL atau website yang muncul secara tiba-tiba itu
bisa dibilang itu adalah website palsu yang digunakan untuk melakukan tindak penipuan online dengan tujuan mengumpulkan data-data pribadi pengguna teman-teman, baik itu data yang sifatnya pendudukan maupun data-data yang sifatnya finansial. Oke, itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa suka dan bermanfaat atas materi ini, support saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan sharing ke teman-teman yang lain supaya juga terhindar dari modus-modus penipuan seperti ini, karena di zaman digitalisasi saat ini data kita sangat penting harganya teman-teman. Jangan lupa untuk komen jika kalian ada pertanyaan, nanti akan saya jawab insya Allah jika memang ada waktu. Jika tidak, seperti biasa kita diskusi bersama teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.